Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab Qaidah fi Shabr, kaidah seputar kesabaran, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Baik, telah disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwa kesabaran itu terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar di dalam meninggalkan larangan, yang ketiga sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar jenis yang ketiga itu dibagi oleh beliau menjadi dua. Sebab musibah yang menimpa, ketentuan yang menimpa, ada sesuatu yang sifatnya dia tidak ada pilihan di dalamnya. Ya. Terkait dengan seperti sakit yang Allah turunkan. Nah, ini boleh disebutkan bahwa bersabar terhadap hal yang seperti itu, ya, merupakan perkara yang dimudahkan. Tapi jenis yang kedua inilah yang beliau paparkan panjang lebar di sini, dan beliau akan sebutkan kaidah-kaidah atau beberapa perkara yang bisa membantu seorang untuk bersabar di atas hal itu. Jenis yang kedua ini bersabar terhadap perbuatan manusia. Apakah itu pada harta, pada kehormatan maupun pada diri, seorang dia mendapatkan musibah disebabkan perbuatan orang lain. Iya. Beliau katakan bahwa jenis dari kesabaran ini akibatnya kalau seorang bersabar dia akan menuai pertolongan, petunjuk, kegembiraan, keamanan, kekuatan pada zatillah, tambahan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada manusia, tambahan ilmu. Walihada qala Allah taala, karena itulah Allah taala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan diantara mereka sebagai para imam, para pemimpin dalam agama. Ini kepemimpinan dalam agama derajat yang tinggi, adalah derajat yang tinggi. Dan inilah yang dengannya seorang itu memperoleh kedudukan yang tinggi di tengah manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yahduna bi amrina, memberi hidayah dengan perkara kami. Kepemimpinan dalam agama itu lebih ditinggikan di atas segala jenis kepemimpinan yang lainnya. Karena di dalam bentuk kepemimpinan dalam agama, mengarahkan manusia kepada kebaikan, menuntun manusia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala,
yang di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk manusia di dunia dan di akhirat mereka. Berbeda dengan kepemimpinan duniawi ya, ia hanya terbatas pada perkara dunia saja. Hanya terbatas pada perkara dunia, bukan pada perkara akhirat. Iya. Dan untuk kepemimpinan dalam agama ini disyaratkan dua syarat. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Baik. Jadi dua syarat disebutkan di dalam ayat. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang yang sangat yakin terhadap ayat-ayat kami. Dan yakin itu derajat yang tinggi dari ilmu. Sebab kalau seorang sudah sampai ke tingkatan yakin, itu pasti dia mengilmui tentang agama. Sebab keyakinan tidak akan datang kecuali bila ada pengetahuan. Maka kata beliau rahimahullah, "Fas-sabru wal yaqinu yanalu biha yanalu bihimal imamu fid-din, atau yunalu bihimal imamatu fid-din." Maka dengan kesabaran dan keyakinan, kepemimpinan dalam agama akan dicapai. فَإِذَا انْضَافَ إِلَى هَذَا الصَّبْرِ قُوَّةُ الْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ تَرَقَّى الْعَبْدُ فِي دَرَجَاتِ السَّعَادَةِ بِفَضْلِ اللَّهِ. Apabila kesabaran ini digabungkan lagi, dimasukkan lagi ke dalamnya kekuatan yakin dan kekuatan keimanan, maka seorang hamba akan naik derajatnya menuju kepada jenjang-jenjang kebahagiaan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Iya, ini ayat yang agung ya. Terdapat di dalamnya penjelasan bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia beraneka ragam, dan Allah memberi siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi siapa yang Allah kehendaki. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah fadl, keutamaan dari Allah. Dan dia adalah fadlul azim, keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung. Iya. Walihada qala Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan, faidha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dhu haddin azim. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah sesuatu itu, tolaklah perbuatan yang jelek itu, tolak perlakuan yang jelek, balas dengan hal yang lebih baik. Ini anjurannya adalah akhlak yang mulia. Kalau ada yang berbuat jelek kepadanya, maka diperintah membalasnya dengan hal yang lebih baik. Faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim. Maka orang yang tadinya antara engkau dan dia ada permusuhan, maka orang itu akan menjadi waliyun hamim, seorang kawan, pelindung yang sangat setia sekali. Iya. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Tapi tidak ada yang mampu untuk melakukan hal yang seperti ini kecuali orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan tidak ada yang mampu
untuk melakukan hal tersebut kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Iya, memiliki bagian yang sangat besar. Baik. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menerangkan sekitar 20 kiat, 20 sebab, 20 sisi yang hendaknya diperhatikan dan dicermati, yang akan membantu seorang itu mampu bersabar. Iya. Pada jenis yang kedua ini, sabar jenis yang kedua di pembagian sabar yang ketiga tadi, sabar terhadap musibah yang menimpa, itu sabar terhadap gangguan makhluk, gangguan manusia, perbuatan kezaliman manusia pada harta, pada jiwa. Ya, bagaimana cara menyabarkan diri? Nah, di sini sebutkan 20 perkara yang dengannya seorang akan mampu untuk bersabar. Iya. Baik, tapi sebelum saya membuka pembahasan lebih lanjut, saya ingin ingatkan bahwa kesabaran ini sekali lagi adalah perkara yang sangat agung. Keutamaan dan kebaikan sabar dari seluruh sisinya, dari seluruh jenis sabar itu diuraikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, diuraikan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, banyak sekali ayat yang menjelaskannya. Ya, di antara keutamanya, Allah perintah nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabaran. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad, kesabaranmu itu hanyalah kepada Allah. Dan itu adalah sifat ulul azmi, para nabi dan para rasul pilihan. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azm dari para rasul. Iya. Dan orang-orang yang beriman disifatkan dengan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, disuruh dengan seruan keimanan. Sebab ini dari perkara pokok dalam keimanan. Isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan selalulah menyabarkan diri. Iya. Dan kesabaran adalah salah satu sebab seorang itu dicintai oleh Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wasbiru atau wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kalau dia selalu bersabar, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantunya, selalu bersamanya. Dan Allah telah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ma'a, bersama. Kebersamaan yang dimaksud di sini kebersamaan dari sisi pertolongan. Allah membantu hamba tersebut, menjaga dan melindunginya. Iya. Sebab ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebersamaan dengan ilmu. Ada ma'iyah amma, kebersamaan umum, kebersamaan dalam artian Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba. Dan kebersamaan yang kedua, kebersamaan dalam artian pertolongan. Ya, menguatkan, pembelaan. Dan ini persebab, ini ma'iyah khasah, kebersamaan khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebaikan sabar ini. Karena itu kalau kita selalu berbekal dengan kesabaran menghadapi segala perkara yang menimpa, maka itu adalah bekal yang terbaik. Iya. Di antara keindahan dan wijangan di dalam ayat Al-Quran,
Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Ya. Sebutkan dua hal seorang mengambil pertolongan dengannya dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya. Yang pertama dia mengambil pertolongan dengan apa? Dengan dia bersabar. Yang kedua dia mengambil pertolongan dengan dia sholat. Dua hal. Tapi subhanallah di ayat dimulai kesabaran dulu. Sebelum apa? Sebelum sholat. Iya. Karena sholat itu sendiri itu bagian dari kesabaran. Bentuk dari apa? Kesabaran. Ya. Karena itu para nabi kalau mereka dirundung masalah, ya fazau ila shalah. Mereka berlindungnya kepada Allah dengan cara melakukan salat. Mendekatkan kepada Allah. Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan banyak manusia kalau ditimpa masalah, ya. Termenung saja. Ya memikirkan nasibnya. Ya. Berdiam diri. Nah, tapi para nabi tidak. Ketika ada masalah, mana mereka apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah akan diringankan perkara-perkara itu dan dimudahkan hal tersebut untuk seorang hamba. Baik. Jadi kita kembali ke pembahasan apa kiat yang dengannya seorang itu mampu untuk bersabar, mampu bersabar menghadapi gangguan manusia, bersabar terhadap kezaliman manusia. Iya. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kesabaran itu baik ya. Dan hal yang sangat dipuji, tapi bukan artinya pada sebagian perkara seorang tidak melaksanakan perintah dari arah yang lainnya. Ya, maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila dicela berkait dengan dirinya, ya beliau tidak berbicara dan tidak apa namanya membalas, tapi kalau terkait dengan agama Allah maka beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu ketika ada yang kemarin saya sebutkan kisah Lu'raniyin, ya orang-orang yang membunuh para pengembala, apa membunuh pengembala unta Rasulullah kemudian mencuri unta Rasulullah, orang-orang yang seperti ini tidak dimaafkan. Diperintah oleh Rasulullah supaya mengejar mereka. Kemudian dijatuhkan hukuman yang sangat berat seperti yang telah kita terangkan kemarin. Iya. Maka demikian pula tatkala dia melanggar, melakukan apa namanya pencurian dan seterusnya, ya, dijatuhkan hukum-hukum itu hudud sebagaimana yang diperintah. Karena itu pembahasan kesabaran kalau dia terkait kezaliman berkaitan dengan musibah pada diri sendiri, ini akan dibahas oleh Syekhul Islam bagaimana seorang bersabar. Ya, tapi kalau terkait dengan agama Allah, terkait dengan kemaslahatan banyak orang, ya, maka di dalam hal yang seperti ini tidak cocok seorang memakai kaidah kesabaran. Tapi harus dia pakai kaidah-kaidah agama yang berkaitan dengan masalah tersebut, mencocokinya. Nah, dan disinilah letak fikih dalam agama. Seorang itu mendudukkan segala sesuatu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tuntunannya. Karena itu saya katakan bahwa para ulama apabila mereka berbicara, berbicara dengan ilmu. Apabila mereka diam, bersabar, bersabar dengan apa? Dengan ilmu. Semuanya sesuai dengan apa yang dituntunkan. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa yu'inul abdu ala hadha sabar iddatu asya. Dan seorang hamba akan mudah untuk bersabar
apabila dia memiliki beberapa perkara ini. Beberapa perkara di sini boleh sebutkan. Kalau kita hitung sampai akhir pembahasan semuanya ada 20 perkara. Ahaduha, yang pertama, ayashhadu anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu afalil ibad harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, fala yataharrak fil alamil ulawi wala sufli durriyatun illa bi idnihi wa masyiatihi, fal ibadu alatun fanzur ila alladhi sallatahum alayka wala tanzur fi'lahum bika tashtarih minal hammi wal gham. Ini kiat yang pertama yang membantu seorang bersabar. Ya, sekarang ketika seorang tertimpa gangguan dari manusia, iya, kezaliman dari manusia terhadap dirinya, baik itu pada hartanya, pada kehormatannya, pada jiwanya, maka yang pertama ayyashhad, dia persaksikan dulu, dia lihat dulu, dia renungi bahwa Allah itu adalah khaliq af'alil ibad. Sekarang perbuatan hamba, siapa yang menciptakannya? Hah? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala perbuatan hamba itu, gerakannya, diamnya, kehendak hamba, semuanya Allah yang mengatur. Karena itu fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Karena itu apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Iya. Baik. Kata beliau, maka tidak ada suatu makhluk pun, tidak di dunia ini maupun yang tidak di alam bawah, yaitu dunia, atau di alam atas, iya, tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Fal ibadu alatun, ya, maka hamba ini adalah semuanya terarah. Dia alat yang digerakkan berarah. Allah yang mengaturnya. Nah, kalau kita tahu bahwa semua si hamba ini bergerak melakukan sesuatu, itu semuanya kehendak Allah. Nah, sekarang kita melihat ke sudut yang sangat detail. Ya, sekarang lihatlah, fanzur ila alladhi sallatahum alayka. Sekarang lihat apa yang menyebabkan Allah membuat makhluk ini berbuat kezaliman kepadamu. Dan jangan kamu lihat perbuatan si makhluk tersebut mendzalimimu. Tapi lihat, si A misalnya memukul si B. Iya, si B bersabar. Bagaimana cara dia bersabar? Si B jangan melihat pukulan si A. Oh, ini pukulannya sakit, saya mau balas. Hah? Jangan dia lihat pada itu. Tapi dia lihat apa perbuatan dia. Sampai makhluk ini berlaku zalim kepadanya. Allah menggerakkannya sehingga dia mendzaliminya. Itu pasti berasal dari suatu kesalahan yang dia lakukan. Mungkin ada suatu dosa yang dia perbuat. Atau mungkin Allah ingin mengangkat derajatnya kepada hal yang lebih baik. Iya. Mungkin dia enggak ada dosa, tapi Allah inginkan untuknya kebaikan yang lain, derajat yang lain. Nah, kalau dia kaidahnya seperti itu, tidak melihat kepada zat kezaliman itu, tapi dia melihat bahwa perbuatan makhluk ini itu semuanya dengan ketentuan dari Allah, maka dia akan, kata Syekhul Islam, tastarih minal hammi wal gham. Kamu akan beristirahat dari gundah gulana dan kesedihan. Akan tenang. Iya. Dia kan banyak berpikir kepada dirinya sendiri. Dia tidak peduli lagi dengan perbuatan makhluk, tapi dia tahu bahwa ini Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya untuk dirinya. Baik, ini sudut yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsani ayyashhada dzunubahu. Iya. Yang kedua adalah dia mencermati dosa-dosa dan kesalahannya. Wa anna Allah innama sallatahum alayhi bidzambihi. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
membuat orang-orang itu tadi berlaku zalim, itu mungkin disebabkan karena dosanya. Iya. Kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu semua disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Ya, kalau ada musibah yang menimpa, diterangkan. Itu dari perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah banyak memaafkan. Iya. Kata beliau, faida syahid al-abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dhunubuhu ishtaghala bit-taubati wal istighfari minad dhunub allati sallatahum alayhi bisababiha an dhammihim wa lawmihim wal waqi'ati fihim. Ya. Jadi kalau dia ambil ayat ini, dia cermati, ternyata musibah apapun yang menimpa seorang hamba itu disebabkan karena perbuatan tangannya, maka si hamba ini akan banyak mencermati dosa-dosanya sendiri. Maka dia akan melihat bahwa segala kejelekan yang menimpanya itu sebabnya adalah dosa-dosanya. Kalau dia sudah paham ini, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan sibuk untuk bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Yang karena dosa-dosa inilah dia ditimpa apa? Ditimpa musibah tersebut. Iya. Dia akan sibuk dengan beristighfar dan bertobat dan tidak peduli lagi, tidak memikirkan lagi yang membalas celaan orang, mencerca orang, dan apa? Menikam orang. Iya, dia tidak pikirkan lagi itu. Wa idza ra'aital 'abda yaqau fi an-nasi idza adawhu wa la yarju ila nafsihi bil lawmi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Wah, ini di antara fikih yang paling indah. Iya. Kata Syekhul Islam, apabila engkau melihat seorang hamba ketika dia disakiti oleh manusia, lalu dia balas menyakiti dan tidak memeriksa dirinya, ya, tidak memeriksa dirinya, tidak mencela dirinya sendiri, tidak melakukan istighfar, maka apabila dia berbuat seperti itu, kata Syekhul Islam, itulah sebenarnya musibah yang hakiki. Ya, sebab dia kena musibah tidak memperhatikan apa? Kesalahan dirinya. Ya, dan ini musibah terkait dengan keagamaan seorang hamba. Ya, kalau dia zalim itu berkait dengan dunia saja, santai. Tapi ini terkait dengan keagamaannya. Harusnya hatinya, ya, jiwanya selalu bertobat dan beristighfar. Kalau orang tidak pernah bertobat dan beristighfar, itu musibah atau bukan? Hah? Musibah. Ya, dan ini musibah dalam agama. Sekarang berat mana? Musibah dalam agama atau musibah dalam dunia? Musibah dalam agama. Karena itu kata Syekhul Islam, inilah musibah hakikinya. Ya. Jadi ketika dia disakiti, semangatnya langsung membalas saya. Ya, langsung menyakiti saja. Ya. Dia tidak kembali melihat kepada dirinya sendiri. Tidak melihat kepada apa yang dia telah lakukan. Tidak beristighfar. Maka langsung dia balas seperti itu, maka inilah yang dikatakan musibah hakiki. Wa idza taba wastaghfar wa qala hadza bidunubi sar fi haqqihi ni'mah. Iya. Kata Syekhul Islam, kalau dia bertobat dan beristighfar, lalu dia berkata, "Wah, ini karena dosa-dosaku. Ini terjadi karena apa? Dosa-dosaku." Maka musibah ini pun akan berubah menjadi nikmat untuk dirinya. Berubah menjadi apa? Nikmat untuk dirinya, berubah menjadi pahala. Subhanallah. Iya. Karena itu kata beliau, qala Ali ibn Abi Talib, ya, karramallahu wajha, ini kalimat karramallahu wajha kadang tidak berasal dari si penulis, tapi orang yang menulis buku ini lagi kadang dia memasukkan kalimat-kalimat. Iya, dan ini doa karramallahu wajha
ya tidak diucapkan oleh para ulama secara khusus, misalnya untuk Ali bin Abi Thalib saja. Walaupun boleh didoakan untuk Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Tapi ini doa juga boleh didoakan untuk sahabat yang lain. Untuk sahabat yang lain. Bukan doa khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kalimatan, mengucapkan sebuah kalimat, min jawahiril kalam, dari permata-permata ya pembicaraan. La yarjuna atau la yarjuanna abdun illa rabbah wa la yakhafanna abdun illa dhanbah. Iya, kata Ali bin Abi Thalib, jangan sekali-sekali seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Rabbnya. Dan jangan sekali-sekali seorang hamba takut kecuali terhadap dosanya sendiri. Iya. Kecuali terhadap apa? Dosanya sendiri. Subhanallah, kalimat ini sangat mendalam sekali. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari mutiara, dari perhiasan pada ucapan para as-salaf. Iya. Jangan sekali-sekali dia mengharap kecuali kepada Rabbnya. Sebab kalau dia mengharap kepada manusia, manusia tidak bisa memberinya apa-apa. Iya. Tapi kalau dia berharap kepada Allah, maka Allah akan menggerakkan seluruh manusia untuk memudahkannya. Iya. Demikian pula jangan dia takut kecuali kepada dosanya. Ya, jangan dia takut manusia akan mencelakakannya, membahayakannya. Tidak perlu khawatir. Sebab manusia ini tidak akan mungkin mencelakakan dia dan membahayakan dia kecuali dia telah berbuat apa? Dosa dan kesalahan. Iya. Karena itu yang perlu dia khawatirkan adalah dosanya. Iya. Dan perlu diketahui bahwa dosa itu subhanallah, kadang pengaruh jelek dari dosa tidak dirasakan hari ini, dia dirasakan besok, dia dirasakan lusa, kadang beberapa tahun baru kelihatan. Ya, sampai sebagian as-salaf di umur yang sudah tua, dia lupa sebagian ayat atau dia lupa sebagian hadis, maka dia berkata, ini karena dosa yang saya pernah perbuat 40 tahun yang lalu. Subhanallah, dia masih ingat apa? Dosanya 40 tahun lalu. Ya, kalau kita jangan ke 40 tahun lalu. Ya. Dosa sehari-hari saja kita lupa. Dianggap biasa. Ya, dan ini perbedaan yang sangat menyolok sekali antara orang-orang yang saleh di masa dahulu di kalangan as-salaf yang penuh dengan ilmu dan masa sekarang ini. Ya. So, kita terbiasa dalam keseharian melihat perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya, kita saksikan, kita berlalu begitu saja melihatnya, seakan-akan kita terbiasa. Tidak ada lagi pengingkaran dalam hati. Ya, dan ini sudah dianggap musibah pada seorang hamba. Kalau tidak ada lagi apa? Pengingkaran dalam hatinya. Betul dia lihat dosa, dia lihat maksiat, tidak bisa dia rubah. Tapi dalam hatinya ada pengingkaran. Nah, ini masih ada keimanan. Tapi sudah dianggap lumrah, biasa. Ya. Maka ini adalah hal yang harus diperbaiki pada diri seorang hamba. Iya. Karena itu ucapan Ali bin Abi Thalib ini indah sekali. Jadikan salah satu pijakan dari pijakan kehidupan. La yarjuanna abdun illa rabbah wa la yakhafanna abdun illa dambah. Jangan sekali-sekali seorang hamba mengharap kecuali kepada Rabbnya. Dan jangan sekali-sekali dia takut kecuali hanya terhadap dosanya. Waruya anhu wa an ghairihi, dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dari sahabat yang lainnya, bahwa Ali dan sahabat yang lain berkata, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubah. Tidaklah dosa itu, tidaklah musibah itu turun kecuali karena suatu dosa. Dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan bertobat. Iya.
Ya, kalau ada bala yang turun, itu sebabnya karena dosa. Dan apabila telah diangkat, itu karena tobat yang dia lakukan. Karena itu harus selalu diiringi, disertai tobat, beristighfar. Ya, dan itulah pentingnya seorang hamba menjaga bacaan-bacaannya di dalam sholat, dia perhatikan bacaan-bacaannya dalam sholat. Ya, kita lihat ya di dalam bacaan sholat betapa banyak kata istighfar di dalam sholat yang kita baca, di ruku, di sujud, ya, di tasyahud. Demikian pula dzikir pagi dan sore, ada sayyidul istighfar. Ya, demikian pula ada dzikir sebelum tidur. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam membaca berapa? 100 kali bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau dijaga oleh seorang hamba, dia perhatikan, ya, dia kandungi makna, dia resapi maknanya dengan seksama. Ini akan membantunya. Ya, akan membantunya untuk kebaikannya sendiri. Menjaga kebaikannya sendiri. Baik, jadi yang kedua ini kesimpulannya bahwa kalau terjadi musibah yang berarah dari manusia, yang membantu seorang bersabar, dia tahu bahwa musibah ini terjadi karena dosanya. Ya, karena dia tahu karena dosanya, dia tidak salahkan orang yang berbuat kezaliman, tapi dia salahkan apa? Dirinya sendiri. Dan ini akan membantu dia untuk apa? Untuk bersabar. Dan mungkin dia tidak akan berpikir membalas orang yang apa? Menzaliminya. Baik, ini sisi yang kedua. Untuk berikutnya insyaallah taala kita akan sambung setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.